Halo soulmate, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, assalamualaikum, dan Mbak Inka. Assalamualaikum. Masalah emang ada. Kali ini, yes. Karena masalah itu tetap ada hari-hari selama kita belum berubah sudut pandang kakak ini. Iya. Itu tetap masalah kita aku, akan merasakan iya, masalah. Betul. Masalah aku karena bingung. Nah, ya. Suka ngerasa gak sih, Mi? Akhir-akhir ini ya, kalau buka sosmed, itu banyak banget gitu ya ngelihat di timeline penawaran. Penawaran bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rezeki lebih mudah dan banyak. Nah, gue suka dapat lewat WhatsApp group. Oh, oke. Okay. Kalau yang di timeline tuh gimana? Kalau gue tuh ya, Sin, dapatnya adalah seperti amalan-amalan iya, yang harus dilakukan supaya mendapatkan betul. Mendatangkan rezeki gitu ya. Iya, mudah. Memudah dapat rezeki banyak. Waduh, gitu. Itu siapa enggak tergiur ya? Iya. Sebetulnya. Hanya sebatas bukan hanya sebatas. Iya, hanya melakukan sebuah amalan-amalan. Iya, gitu betul, ya. Betul. Dan kalau dilihat sih amalannya enggak terlalu banyak ya. Iya, sebetulnya baca ya apa, cuma berapa kali lah. Kayak tapi, gitu-gitu, tapi dari sudut pandang dan bingung dan mulai tergiurkah kita? Nah, itu dia. Kita harus jadi pertanyaan buat diri kita nih. Gitu. Dari sudut pandang spiritual tuh gimana bener sih? Benar enggak sih? Gitu. Apa mungkin enggak sih gitu, kita mendapatkan amalan-amalan seperti itu aku bisa. Rezeki tuh kayaknya cepat. Semua orang kita mengharapkan gitu ya, rezeki ya yang gampang, yang mudah, yang banyak gitu kan. Tapi apa bisa Mbak didapatkan hanya dengan melalui amalan-amalan gitu iya, ya? Atau metode-metode ya? Iya, memang kembali lagi kalau kita bicara spiritual selalu harus punya modal kepahaman untuk yang kita miliki ya untuk ngebahas sesuatu yang kita butuhkan di sini. Bicara rezeki, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bisa mendapatkan rezeki dengan mudah, dengan cara yang tadi, betul, melakukan amalan-amalan metode, suatu metode yang ditawarkan. Iya, berarti bagi orang-orang yang bertanya atau yang memiliki pertanyaan, apakah dengan amalan-amalan seperti ini kita bisa mendapatkan rezeki berlimpah? Satu dulu catatan penting kita, yaitu berarti bagi orang ini rezeki itu nomor satu, itu ya. Tujuan. Gitu. Jadi kita harus ngerti dulu ini yang bertanya ini siapa, karena bagi dia berarti yang utama itu adalah bagaimana rezeki ini bertambah, ya kan? Karena ada lagi pertanyaan yang lain, misalnya Mimi Cindy, Mbak. Karena masuk juga nih di ke aku, Mbak, apakah benar kita mengamalkan ini, rezeki kita bertambah, apakah itu perilaku yang benar? Ini berbeda lagi. Kalau orang yang bertanya seperti ini, dia pasti adalah orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan. Tentu menjawabnya berbeda. Karena tujuannya jadi beda ya Mbak ya? Iya. Dari yang dua penawaran ini dan pertanyaan ini sih. Iya betul. Yeah. Yang satu menanyakan apakah perilaku itu benar, sesuai atau enggak. Yang satu lagi bisa enggak sih gitu ya. Berarti kan dia ya kalau bisa dia akan melakukan. Tapi kalau orang yang satu lagi bisa, tapi kalau enggak melanggar Al-Quran dia enggak mau pasti. Okay. Coba Mbak Inka menerangkan dulu ya. Ini kami serahkan kedua-duanya sih ya, perlu ya dua-duanya ya. Iya. Sekarang gini, aku mau nanya dulu nih. Apakah setuju Mimi dan Cindy bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Tuhan? Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak maju, tidak mundur, tidak tertukar. Setuju enggak? Setuju. Setuju? Ya sudah. Jadi udah tuh. Ya sudah. Ya sudah. Artinya gimana, Mbak? Untuk apa kita minta-minta lagi? Kan sudah tidak.
Kan sudah ditetapkan. Ya, ya. Jadi untuk apa pula melakukan apa-apa, ya. Apa-apa gitu ya. Berarti orang yang mencari jalan dengan cara yang apapun, menurut aku itu orang yang mencari jalan menurut dugaannya dia. Iya kan? Gitu ya. Maka dia berdoa, dia minta yang di langit turunkan ke bumi rezekinya, yang di dalam tanah keluarin gitu ya, yang jauh deketin, yang deket, pokoknya ya. Yang deket makin deket lagi gitu ya. Itu kan pertanda bagi dia bagaimana caranya supaya rezeki ini datang. Padahal, padahal ketika ditanya, apakah setuju rezeki ini tidak bertambah, tidak berkurang, tidak tertukar, tidak maju, tidak mundur, dia setuju. Berarti yang setuju adalah mulutnya, hatinya dia nggak setuju. Nah, tentunya kita perlu pembuktian-pembuktian bahwa bisa dibuktikan bahwa rezeki itu sudah dijamin Tuhan, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan membaca-baca rezekinya bertambah? Enggak. Apakah ada orang yang tidak mengamalkan itu rezekinya bertambah? Banyak. Apakah ada orang yang mengamalkan itu tidak dapat rezeki? Banyak juga. Apakah dengan tidak membaca itu banyak orang melarat? Banyak juga. Jadi memang tidak ada hubungannya. Jadi kalau bagi, kalau aku suka baca-baca gitu ya, baca ini terbukti, testimoni terbukti, itu kebetulan aja ya Mbak. Emang ya, udah jatahnya ya berarti. Iya, ya? Jadi kalau bicara Al-Quran, bisa nggak terjadi? Bisa aja, bisa saja. Tapi Al-Quran itu bukan bisa atau tidak, tapi diridhoi Allah atau enggak. Diridhoi Allah atau enggak. Iya, karena Al-Quran itu tujuan, ada tujuan peruntukannya kenapa dia diturunkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa berperilaku selaras dan kehendaknya, artinya untuk perubahan akhlak manusia. Makanya Allah juga menurunkan suri tauladan Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Jadi Allah turunkan pedoman hidup, Allah turunkan suri tauladan untuk kita ikuti gitu. Nah, bayangkan suatu produk dibuat, ya kan, ada buku manualnya. Ketika produk ini tidak diperlakukan sebagaimana buku manual, pasti rusak kan? Sama, manusia ini kan produk ciptaan Tuhan. Lalu diturunkanlah buku manual. Supaya apa? Supaya produk ini bisa selamat gitu, bisa dipakai lama, selamat. Nah, ketika produk ini tidak, buku manual yang diturunkan ini dan produk ini tidak sama sebagaimana tujuan dia dibuat, maka akan rusak. Nah, rusaknya manusia apa? Ketidakharmonisan jiwanya. Stres, galau, gelisah, khawatir, was-was. Itulah ketidakharmonisan, itulah kerusakan jiwa manusia. Indikator kerusakan jiwa manusia ya. Iya, jadi kerusakan jiwa manusia itu bukan miskin, bukan. Kerusakan manusia itu adalah ketika dia stres, galau, banyak masalah, nggak enak gitu. Jadi memang kita harus ngerti dulu tujuan Al-Quran ini untuk apa? Untuk perubahan akhlak, bukan untuk memuaskan keinginan ego kita. Iya sih, kita mau minta rezeki itu kan ego ya. Akibatnya, ya memang akan banyak yang tidak harmonis jiwanya. Padahal kalau kita mengikuti Al-Quran, pedoman hidup kita, ada kok caranya supaya rezeki bertambah, tapi tentu bukan seperti itu. Makanya aku bilang, harusnya semua pertanyaan kita ada kok jawabannya di Al-Quran. Islam itu tidak ada jalan buntu. Islam selalu ada solusi. Ingin banyak direzeki, ditambahkan rezeki, Al-Quran sudah mengajarkan. Banyak-banyaklah memberi, maka kamu akan banyak kuberi. Berbuat infak akan dibalas 700 kali lipat. Kalau kamu berbuat amal baik, kamu amal soleh, berbuat baik,
akan dibawa dibalas sama Allah 10 kali lipat. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Ingin kita kita ingin banyak diberi rezeki, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berinfak. Itu benar dan itu iya. Gitu. Jadi jangan menduga-duga. Makanya sudut pandang spiritual itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Jadi janganlah Al-Qur'an yang sedemikian dahsyat dan sudah memberikan rumus-rumus kehidupan agar kita itu berperilaku benar, tapi yang kita gunakan persepsi manusia, sudut pandang lingkungan, sudut pandang adat istiadat, budaya, apa kata orang tua, apa kata zaman dulu, apa kata ustadz kalau nggak selaras Qur'an, ya nggak bisa. Salah. Iya ya, jadi penggunaan Al-Qur'an jadi kayak cuman sebatas itu. Iya, berarti itu, yang gitu aku ya. Terima via WhatsApp grup itu, membaca untuk meminta rezeki lebih banyak dengan membaca amalan-amalan itu salah menggunakan Al-Qur'an ya Mbak ya? Iya, kalau makanya tergantung tujuan. Ya. Kalau pengen dapat banyak rezeki, ya. Kalau kebetulan dapat ya dapat aja. Iya, itu kan kebetulan. Ya. Karena terbukti banyak yang nggak dapat kan, jadi memang kebetulan. Namun betapa ruginya kita dikasih buku sedemikian dahsyat, akhlak kita nggak berubah, kita tetap dalam kondisi sedih, galau, stres gitu kan. Nah itu kan tentunya jadi Al-Qur'an itu menjadi tidak bermanfaat bagi kita. Ya. Betul benar. Dan kalau yang ya, tadi, kalau yang satunya, Mbak. Yang satunya Mbak. Kalau ini kan yang tadi tujuannya rezeki. Kalau yang tadi satu yang bertanya ke Mbak Inka bahwa yeah. Benar nggak sih berperilaku seperti ini benar atau tidak ya, itu? Ya tentu jawaban itu jadi jelas, lugas, salah. karena kalau untuk berperilaku selaras dengan kehendak Allah, Allah itu inginnya, kan kita mesti tahu, jadi pengennya apa Allah? Allah itu inginnya ketika kamu aku berikan rezeki sedikit, kamu harus tetap bisa sabar, ikhlas, bersyukur, memaafkan, sholat khusyuk, doa, puasa, semua gitu. Nah kalau yang seperti tadi kan nggak bisa, ya, karena ya, buat dia uang segalanya. Iya begitu, udah gitu ya. Iya, jadi dia akan memburu bagaimana caranya supaya rezekinya bertambah. Ketika keinginannya rezeki tidak bertambah, maka mulailah perilaku error, menghalalkan berbagai cara, yang penting rezeki uang datang, menghalalkan berbagai cara bagaimana supaya ya kadang-kadang kan segala sesuatu dilakukanlah, yang penting uang itu datang. Jadi kalau uang nggak datang dia akan hancur-hancuran. Pasti. Iya. Rezeki harta. Rezeki ya. Nanti konteksnya berbeda lagi ketika kita bilang rezeki apa ya, rezeki baru banyak lagi. Kan nggak selalu uang. Tapi kali ini kita memang lagi di situ ya. Iya, karena juga kan di masa pandemi ini, apalagi kan isu-isu tahun depan ada krisis moneter itu kan luar biasa ya Mbak. Betul. Banyak jadi, yang mulai terganggu. Yeah. Gitu. Jadi sepertinya orang mau mempersiapkan. Betul. Jadi bagaimana kita mempersiapkan isu-isu bahwa tahun depan akan ada krisis segala macam, ya tentu akan berbeda tindakan atau sikap orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan dengan sikap orang yang ingin tidak terkena dampak dari krisis itu. Kalau orang yang ingin berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan, yang dia lakukan sekarang adalah dia akan belajar agama, dia akan ikhtiar sungguh-sungguh untuk bisa meyakini janji-janji Tuhan di dalam Al-Qur'an sebagaimana seyakinnya dia terhadap babi itu haram. Sehingga dia nggak akan memperdulikan apapun yang terjadi, karena apa? Karena dia yakin Allah gitu. Semua di dalam Al-Qur'an itu dia yakini. Jadi dia tidak terusik.
dia tetap ikhtiar, dia tetap bekerja sungguh-sungguh, mencari nafkah sungguh-sungguh, tidak orientasi hasil, kalau dapat uang bersyukur, nggak dapat uang bersyukur, pokoknya dia bisa segala sesuatunya, yang penting dia cuma nanya, Tuhan maunya dia bersikap apa? Itu diselaraskan. Itu ya. Dia bertanya keinginan Allah maunya aku gimana menghadapi ini itu gitu ya. Tapi bagi orang yang ingin rezeki, tentu dari sekarang sudah jumpalitan luar biasa bagaimana supaya untuk uang ini punya menjadi tabungannya, tidak ada pengeluaran, kalau perlu nggak beli apa-apa, nasi garam aja gitu. Artinya pokoknya dia akan stres. Tapi kebayangnya kalau gitu, aduh begitu nggak kesampaian, aduh stresnya kayak apa ya nih ya. Iya, sama ya nggak kesampaian pasti stres juga kalau misalnya tadi kata Mbak Inka dengan si metode-metode ini ternyata kebetulan dia mendapatkannya itu juga bisa jadi membahayakan tuh ya Mbak, iya, jadi nagih jadi gitu. Yakin. Itu berbahaya terhadap hatinya karena dia akan sulit sekali bersyukur. Kenapa? Karena hidup ini untuk diuji. Artinya dalam hidup ini lebih banyak ujiannya dibanding enaknya. Nah, ketika lebih banyak ujiannya berarti lebih banyak nggak bisa bersyukurnya. Iya ya, karena akan lebih pasti. Iya, karena kalau mensyukuri kenyamanan semua bisa. Iya, gampang. Iya. Tapi begitu nyaman, dalam kondisi tidak nyaman, kekurangan akan sulit. Iya. Itu yang harus kita persiapkan. Iya. Itu yang sesungguhnya dipersiapkan ya. Iya. Ya, jadi kalau ada yang nanya, gimana dong dengan kondisi seperti ini, kita harus gimana? Kan nggak bisa dong pakai ayat-ayat Al-Quran. Oh, betul. Ayat Al-Quran itu hanya sebagai pedoman kita, bagaimana kita harus bersikap dalam hidup ini. Tentu, Tuhan kan sudah memberikan kita akal. Untuk menghadapi ini, ya kita tinggal berstrategi. Misalnya nih, misalnya, kalau kita biasanya kita belanjanya ke supermarket, ya kita harus mau sekarang belajar ke pasar tradisional. Biasanya kita menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah ternama, ya kita harus mau ke sekolah negeri. Di mana sekolah negeri banyak tidak berbayar. Hidup kita sebenarnya mudah. Kita nggak perlu sekarang harus punya mobil sendiri, harus punya motor sendiri, harus punya rumah sendiri. Selama kita bisa ada online, kenapa enggak? Ya, banyak kemudahan. Kita tuh memang susah jadi bersyukur karena kita selalu ingin semua milik sendiri. Padahal bukan seperti itu, harusnya sebaiknya adalah kita cukup menikmati saja apa yang ada. Maka kita bisa akan mampu bersyukur. Mensyukuri apapun yang saat ini. Iya. Allah udah jadi kita nggak masalah punya uang nggak punya uang. Yeah. Al-Quran itu dalam ayat-ayat di Al-Quran itu dikatakan Allah nggak suka ketika kita melirik rezeki orang lain loh. Jadi ketika kita ngiri sama orang lain. Lalu kita bilang, saya udah capek-capek begini-begini, sementara dia santai-santai begini-begini. Itu bukan suatu perilaku yang biasa-biasa aja loh. Itu gak disukai sama Tuhan. Gitu. Itu perilaku orang yang kufur nikmat. Jadi kita harus bisa memaknai ini, kita harus bisa. Artinya sekarang rasanya perlu merenung-renungkan. Apa iya rezeki itu nomor satu. Padahal rezeki kita sudah akui, dijamin Tuhan. Lalu kenapa kita mencari jalan yang lain? Karena gini, ada orang yang bilang, ya kan kita harus ikhtiar. Betul, kita harus ikhtiar. Maka ikhtiarlah sungguh-sungguh. Ikhtiar sungguh-sungguh itu, ya ikhtiar sungguh-sungguh itu. Bukan dari pagi sampai pagi kerjanya, bukan. Karena kita banyak tugas. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak. Itu banyak sekali tugas. Tentu kita nggak bisa satu tugas kita kerjakan 24 jam. Kan mencari nafkah cuma satu tugas. Sementara kita tugasnya banyak sekali. Nah, jadi memang kita tugasnya ikhtiar. Ikhtiar lah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa?
Yang pertama, tidak orientasi hasil, itu harus sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak menipu orang, tidak menghalalkan berbagai cara. Itu kan ikhtiar sungguh-sungguh. Nah, setelah itu hasilnya serahkan Tuhan. Kenapa? Karena hasil dan ikhtiar tidak ada hubungannya. Gitu. Hasil benar-benar ketetapan ya. Allah ya. Enak kalau paham ya. Itu maka ini. Enggak. Kita ikhtiarnya juga gitu. Iya. Begitu-begitu. Iya. Tapi iya. Ya. Tapi ya. Tadi jelas banget sih Mbak Inka ya. Ikhtiar sungguh-sungguh tuh amanah gitu. Iya. Karena selama ini pengertian ikhtiar sungguh-sungguh kerja banting tulang ya. Banting tulang iya. Sampai malam. Iya. Tidak. Tapi stop. Mengindahkan ya. Yang lain gitu. Iya. Ya memang memang beda banget makanya kalau sudut pandangnya spiritual sama sudut pandang lingkungan emang beda. Yeah. Sudut pandang lingkungan kita akan memburu dunia, aksesoris dunia. Sementara sudut pandang spiritual dia akan memburu akhirat. Tapi dunia juga dunia, dia dapati karena dia akan ikhtiar sungguh-sungguh justru. Justru orang yang sudut pandangnya spiritual, ikhtiarnya lebih sungguh-sungguh daripada orang yang sudut pandang lingkungan. Tahu nggak kenapa? Orang yang sudut pandangnya spiritual, dia tahu ikhtiar itu melekat tugas itu di dia sampai mati. Dan dia tahu ikhtiar itu ibadah dia, maka dia akan sehusyuk mungkin. Karena dan dia akan berkarya itu karya dia, dia akan berkarya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Beda sama yang lingkungan. Kalau yang lingkungan begitu ikhtiarnya tidak sesuai keinginan dia, hasilnya wah sudah ada amarah di situ, ada putus asa, ada ngiri, ada semua perilaku error. Bahaya banget ya Mbak untuk ya. Dirinya hatinya. Iya. Ya. Tapi yang penting pertanyaannya udah kejawab belum ya tadi ya? Berarti ya itu ya. Bisa. Bisa. Bisa enggak baca gak ini untuk ini? Bisa. Tapi bisanya itu kebetulan. 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 Gue juga memberikan gitu. Tapi lebih baik kan memilih berubah sudut pandang yang akhirnya membuat kita semakin tentram iya, apapun sadar, situasi dan kondisinya. Bahwa emang rezeki benar kan nggak mau lagi tadi kata Mbak Inka itu hanya di lip service iya. Ya. Hanya mengakui iya. Aja ya. Iya, memang paling benar adalah silakan aja kita sudah sampaikan, silakan memilih ya kan karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan, Allah juga tidak memaksa kita untuk melakukan ketaatan karena Allah bilang mau kufur silakan, mau kafir silakan, mau taat silakan, boleh-boleh aja. Bahkan nggak usah ngomongin rezeki ya, pindah agama aja boleh, silakan. Yang penting sadari ada pertanggungjawaban. Nah, jadi sadari aja kalau orang yang ingin seperti tadi mau melakukan apa-apa-apa agar rezeki datang dengan orang yang ini benar atau tidak sesuai enggak dengan keinginan Tuhan sikap hidup seperti ini, maka akan terjadi perbedaan sikap. Yang ini akan memburu bagaimana ceritanya supaya rezeki ini keluar. Dia akan mencari kemana-mana apa yang bisa membuat rezeki ini bertambah. Entah mau ke ustadz mana, entah kemana, pada akhirnya bisa juga dia ke dukun segala macam hanya untuk rezeki. Iya. Tapi yang ini juga hebat, dia akan mencari sungguh-sungguh bagaimana supaya dia bisa perilakunya selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi beda. Iya, beda banget. Beda banget ya. Beda banget ya. Sin, tadi kan Mbak Inka kan udah menyampaikan juga tuh ya yeah. ke soulmate ke kita bahwa kalau mau banyak rezeki kita tuh harus sering berbagi gitu. Nah ini kebetulan banget soulmate Mea, episode ini memasuki episode ke-50. Alhamdulillah. Kita juga mau dong ambil peluang berbagi, banyak berbagi nih kepada soulmate-soulmate di sana ya, Kakak Indi dan Mbak Inka. Nah, jadi soulmate kita mau membagikan atau giveaway dari masalah emang ada
untuk 20 orang followersnya Mia atau subscribernya Mia, di mana kita mempunyai 4 hadiah. Seru banget. Yes. Gimana hadiahnya adalah, silakan Kakak Indi. Oke. Hadiah yang pertama ada 5 kalender, di mana di dalam kalender itu setiap bulannya akan ada sudut pandang spiritual selaras Al-Qur'an dan hadis yang bisa digunakan oleh semua untuk membuktikan masalah emang ada. Dan kita juga punya 5 hadiah berupa buku Renungan Kalbu karya almarhum Insinyur Permadi Ali Basya, founder dari Mutiara Tauhid, majelis kita belajar spiritual. Wah, di situ buku yang sangat-sangat mencerahkan jiwa, berisi Al-Qur'an semua. Aku aja menangis ngomongnya. Dan kita juga punya 5 buku Sentuhan Kalbu juga dari Bapak Insinyur Permadi Ali Basya untuk membantu membuka kalbu. Dan kita juga punya 5 produk dari Zaskia Mecca. Yes. Dan untuk hadiah-hadiah tersebut, untuk 2 hadiah pertama yang tadi Kakak Indi bacain tuh, yang sebutin kalender dan buku Renungan Kalbu. Jadi Mia minta 10 orang soulmate mengajukan pertanyaan yang bagus. Apa sih pertanyaan yang bagus itu? Yaitu pertanyaan yang apabila soulmate ajukan dan mendapatkan jawabannya, itu akan memudahkan soulmate merasakan masalah emang ada. Oke, gitu ya Kak Indi. Ya, untuk betul. Yang kalender dan buku BRK. Di antaranya yes, ya. Di antara salah satu hadiah itu. Dan untuk hadiah kedua berupa 5 buku Sentuhan Kalbu dan 5 produk dari Zaskia Mecca, Mea akan berikan kepada 10 orang soulmate yang bisa atau membagikan, men-sharing rasa dari hasil tontonan, hasil menonton Mea, dan bisa membuktikan bahwa benar ya, sudut pandang spiritual yang ada di Mea ini itu memudahkan soulmate untuk merasakan masalah. Emang ada. Itu. Kita tunggu pertanyaan. Nanti pemenangnya akan kita umumkan ya. di akhir Januari. Akhir Januari 2023 insya Allah. Jadi kita tunggu ya soulmate. Jangan lupa untuk terus menonton Mea di podcast YouTube channel kita, di Spotify, Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Semoga respon kalian cepat ya, kita tunggu. Jangan terlambat karena ini hadiahnya luar biasa ya. Hadiahnya luar biasa. Kebutuhan jiwa. Yes. Baiklah, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.